Tribuners, semoga Anda berada kali ini bersama saya Yuda Reporter Tribun Batam yang saat ini melaporkan langsung di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya saat ini saya sedang berada di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Sungai Barat untuk melihat bagaimana kegiatan rakyat untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Desa Sungai Bulu. Desa Sungai Bulu punya cara tersendiri untuk melakukan lomba yang berbeda dari lainnya, yaitu lomba menangkap bebek dengan mata tertutup ya Tribuners. Sangat sulit ya dengan mata tertutup untuk menangkap bebek yang satu ini Tribuners. Penonton pun bisa mengarahkan kepada peserta untuk mengetahui di mana letak bebek tersebut Tribuners. Seorang peserta dapat menangkap bebek. Inilah.